be the outcast. You can make the choice that no one else will face. The right choice. Gotham needs you. A little fight in you. I like that. Then you're gonna love me. Now that's more like it, Mr. Wayne. It's all part of the plan. Hit me! Let's put a smile on that face. Untuk merayakan pikiran penonton dengan banyak sekali plot twist, dibantu juga dengan acting Heath Ledger yang begitu baik di dalamnya, sampai-sampai ketimbang film Batman, film ini sangat didominasi oleh sosok Joker. Psycho Killer Game dari Joker yang walaupun berat namun bisa dibuat untuk dinikmati dan dipahami para penonton sehingga durasi hampir 3 jam tidak akan terasa. Pengambilan keputusan karakter yang pastinya banyak membuat kaget dan tren-tren juga menjadi daya pikat dari film ini. Sisi realistis juga diterapkan di film ini di mana adegan action tidak sefiksi atau sehayalan film superhero lain dan sosok Harvey Dent menjadi Two-Face atau yang awalnya protagonis menjadi antagonis membuat kita semua benar-benar bisa menghayati bahwa ketika seorang mengalami kesedihan atas kehilangan mendalam, sangat bisa berbuat kejahatan. Starting tonight, people will die. I'm a man of my word.